Halo Sobat Jegar, ketemu lagi di channel saya Harry Jegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum vitamin ataukah makanan dan minuman yang sehat-sehat supaya badan tetap sehat, tetap kuat, bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Yang punya hobi berburu atau berpetualang, ya seperti biasa sarannya, saat menjalankan hobi, jalan yang jauh atau lari-lari lah, supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Tentu yang bisa didapat badan sehat, hati senang, biarpun terkadang hasilnya song tetap senang. Kalau bisa lagi, kuali seger derma bekal, yang artinya badan sehat punya uang. Pesan lagi, tetaplah berhati-hati dalam menggunakan senapan angin, baik itu berisi mimis atau tanpa berisi mimis, berisi angin atau tanpa berisi angin. Jangan sekali-sekali mengarahkan ke orang lain, sebab itu bisa berbahaya. Oh ya, selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini lebih baik dari sebelumnya semuanya lah. Oke, ini ada paket kiriman dari Bapak Hari Santoso. Ini isinya chamber, kok chamber? Unit taring. Oke, ini unitnya. Taring. Ini ganjal. Ini ada 88 community. Taring. Di sini taring 88 88 air gun. Oke ya. Ini dia unitnya. Ini pakai tabung berapa ya? 360 cc ya. OD-nya 50 ini. 360 cc, OD 50. Andai kata ini mungkin serobongnya ini OD 22. Andai kata kalau pakai tabung OD 60 ya bisa ini. Gitu. Ini non regul ya. Non regul. Panjang laras ini 50 cm. Saya belum tahu ini panjang laras 50 cm atau 55 ini. Ya, peredamnya. Drat peredamnya. Oke, ini penampakannya. Ini untuk akurasi. Isi angin Hercules dipakai. Enggak slug ya. Ini 968, 976, 979 nih akurasinya ini. Ini ya. Wah, bagus akurasinya ini.
Oke, ini oke, ini taring bahannya itu Dural seri 6. Bahan chambernya ini Dural seri 6 ya. Ini debu-debuan ini. Bahan Dural seri 6. Terus ini single shot jungkit. Oh, ini pakai ini adapter laras ya. Pakai adapter laras. Colokan mimis bahannya stainless. Kalau tutup isi angin ini 2000. Tutup palep bahan dural. Colokan mimis stainless, terus hammer bahannya stainless. Cancel kokangnya ini bahannya stainless. Nah, ini belakang seperti ini ya. Ini lipat ke sini. Enggak nyentuh ya. Untuk bagian belakang, ini bisa maju mundur, ini di ya, ini udah bisa maju mundur, ini bisa naik turun, ini maju mundur juga bisa, ini atas bawah. Nah, yang kalau yang Pro Tool itu ini bisa dicopot di sini. Ini di situ bedanya ya. Pro Tool bisa dicopot ini pakai putaran aja. Kayak gitu. Kalau yang Pro Tool itu dia pakainya itu, pakai koper. Pro Tool pakai koper ya. Saya kenapa nggak pilih Pro Tool, karena kalau saya hunting seringan itu pakai tas kayak gitu. Emang ya nyaringnya yang lipat, terus pakai tas kayak gitu aja. Kalau pakai hopper nanti, kalau saya ya maksudnya beda-beda sih ya. Makanya saya nggak pilih yang Pro Tool, pilih ini aja. Gitu. Oke, beratnya ini sekarang timbang segini aja beratnya berapa ya? Tabung itu panjang laras sudah non regul ini ya. Ini non regul, tapi dari GS88 dibilang itu supportnya udah pakai regul drag chambernya itu tanpa adapter lagi kayak gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kayak Minion, Minion 1, Minion 2, terus Demit Anu 1, Demit Anu 2 itu pakai adapter. Kalau ini enggak. Kalau yang disikat terus blank itu enggak pakai adapter juga. Langsung regul nancap ke chamber. Gitu ya. Oke lah, nanti saya obrak-abrik bongkar ini si taring. Sekarang timbang dulu. Kalau dilipat panjang total ini berapa ya? Saya nggak bawa ini sih. Nih. Kalau dilipat ada ini 60 cm-an lebih. Tapi kalau mau bogelan ganti tabungnya pakai DWM 300 cc laras, atau kalau enggak pakai DWM 470 cc terus larasnya bogel 30 cm ada pakai itu udah DWM 300 cc. Oke. Timbang dulu. Nah, ini timahnya ini bisa maju mundur ya. Ini ekor timah apa namanya, magnetnya tuh bisa maju mundur ya, gitu ngunci gitu ya. Keren ini, keren keren. Barusan saya ukur ini laras panjangnya 50 cm.
Terus ini ada kelupaan. Ini juga bisa disetting atas bawah ya. Nih, atas bawah ini bisa maju mundur dengan settingannya yang ini. Ini bisa punya lengkap ini. Atas bawah ini bisa maju mundur. Lihat. Bisa copot juga ya. Bisa maju mundur. Gitu ya. Terus kalau dilipat ini panjangnya 65 cm. Segini ini panjangnya 65 cm. Untuk setelan hammer ada di sini ya. Nih di bagian belakang sini. Pakai kunci L. Harus saya lihat ini untuk pembuangan angin. Gitu ya. Oke, ini ya berat dari si taring. Ini ya beratnya. 27-20 ringan ya. Kalau pakai tabung komposit pasti akan lebih ringan.